Definisi kecolongan ini memang sangat fleksibel ya. Orang bisa bilang, wah ini kecolongan. Tapi sebenarnya kalau disebut kecolongan kurang tepat. Karena sebenarnya kerja-kerjanya sudah dilakukan. Kerja pencegahannya dilakukan, penangkapan dilakukan, penjejakan intelijennya juga berjalan. Jadi kalau disebut kecolongan sih saya tidak setuju. Mungkin kalah cepat ya. Karena kan kita harus tahu begini, kelompok teror itu setiap hari mereka dinamis. Ya, ya jadi data minggu lalu dengan data hari ini jangan sangat berbeda. Orang bisa berpindah tempat, punya teman baru, mengkader baru. Itulah kenapa teman-teman Densus 88 itu rata-rata jarang pulang mereka. Jarang bertemu anak istri, jarang bertemu keluarga karena mereka kan harus mobile terus. Mobile terus, dinamis terus. Nah, ada jeda beberapa jam saja itu sudah berbahaya. Karena dalam waktu beberapa jam tidak teridentifikasi, itu mereka bisa ngumpulin bahan, bisa melakukan serangan. Nah, ini yang saya kira memang kita berhadapan dengan kelompok yang berbahaya. Karena itu, ya, saya juga menyampaikan salut kepada teman-teman Densus, aparat intelijen kita, yang hari ini masih di lapangan mencegah hal-hal seperti ini terjadi.